sebelum kita menuju ya? Panti Asuhan. Oh iya. Jaya Kusuma. Dengar-dengar koleknya di sini enak. Enak. Kita ambil di sini. Oke. Okay. Sesuai rekomendasi teman-teman. Oke. Okay. Ya. Ini mas katanya mas koloknya mas, bukan di situ mas. Ya. Oh ini mas. Oh ini nih. Oh ini teh. Oh ini. Payunya ada nggak? Payunya di sana. Payunya mau saya mau ke mau jemput dulu belum kan, jemput. Tapi ketemu kan? Ketemu. Ya udah ini buat Bu Ayu ya. Oh iya. Ketemu. Ketemu di acara sih. Jadi uang ini pas berapa ya? Iya, 60. Oh, 60. 210 berarti ya? 210 ya. Nah, bener enggak aku hitung dulu? Iya, heeh, enggak apa-apa teh. Ini punten ini ya. Oh iya, heeh, sendoknya ya. Ya, tuh. Makasih ini notanya ya. Terima kasih banyak. Oke. Amin. Kaliannya semua ya. Ini makasih banyak tuh udah ngebantu. Sama. Aduh. Nanti pesan lagi ya. Iya, siap. Iya. Yeah. Ntar kalau ada aja maksos. Siap. Aku doain biar banyak dana. Amin, 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 amin. Makasih ya. Amin ya, Teh. Muat ya? Masukin dulu deh. Abang masukin. Kamera di aja. Di tahan, 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 kuliah pertama kali kesini sama teman-teman kuliah kedua itu 2014 kalau nggak salah ya Pak ya, ketemu Pak Beben 2014 terus terakhir sekarang gitu. Jadi kebetulan berarti tidak terakhir, oh jalan terakhir maksudnya iya yang paling terakhir sekarang berarti ketiga kali gitu maksudnya itu seneng banget sih sebenarnya kenapa pas bulan puasa karena teman-teman sekalian jalan-jalan gitu ke rumah sekalian mampir ke sini gitu. Jadi banyak yang berubah ternyata termasuk saya jalan juga tadi bingung harus muter-muter gitu tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti dikasih rezeki lagi jadi dapat tempat yang apa dapat jalan akses jalan yang lebih bagus lagi gitu.
mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi kita nggak cuma bawa apa makanan aja. Alhamdulillahnya saya itu udah keliling ngajakin teman-teman dan dapetin apa ada baju bekas, nanti ada buku juga. Ada baju bekasnya masih banyak yang bagus-bagus kayaknya sih, soalnya sama kita kemarin di Jakarta sempat dipilih-pilih heula gitu di oh di bisa desain lah yang itu baru itu dijadiin lap gitu. Jadi ini yang sisanya ini seharusnya sih nanti tinggal Bu Yuli sama teman-teman di sama Pak Beben dipilih-pilih lagi aja gitu. Terus nanti ada ini ada buku, nanti ada buku juga, kita siapin buku buat karena kan bentar lagi sekolah semester baru ya Pak. Saya siapin buku tapi nggak banyak karena saya sempat telepon Bu Yuli 40 orangan, jadi saya nggak banyak, satu orang ada beberapa buku, nanti bisa dibagi-bagi buat teman-teman gitu yang lain gitu. Selebihnya sih itu yang nyumbang juga bukan kita orang yang datang ke sini, ternyata ada banyak orang, ada banyak teman-teman yang ngasih donasi buat teman-teman. Jadi mudah-mudahan minta doanya buat doain yang ngasih donasi ya. Nah, nanti minta doanya, minta pas nanti sholat maghrib minta doain yang nyumbangnya, mudah-mudahan mereka selalu sehat, selalu bahagia sama sejahtera. Amin. Segitu gitu. Cintailah cinta mereka, sayangilah sayang mereka sebagai tanda ketulusan yang diinginkan mereka. Kadang manusia kan mengalami dan melaluinya, dan kadang manusia tak menerima dan merelakannya. Satu saat kita bisa mendapatkan cobaan itu, coba berpikir dalam bila mendapatkan cobaan itu. Yeah.
bersama yang tercantik dan sempurna dan yang terbaik. Sinai